Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jumpa lagi di channel Ayah Balikpapan. Ini kucing kesayangan saya dapat anak 2 ekor yang lahir pada hari Minggu. Yang pertama lahir jam 5, kurang lebih jam 5. Yang kedua kurang lebih jam 7 malam. Ini induknya si putri badak. Badannya besarnya kayak badak. Ini anaknya 2 ekor, hanya 2 ekor. Nah, ini lagi menyusui sama mamanya. Mamanya ini badannya kayak badak, gede, gemuk, gempal. Saya dapat di lapangan, pas saya kasih makan malam-malam. Saya lihat, kok ada kucing gempal, saya bawa pulang. Saya masukkan di dalam kandang ini. Dia kembali lagi ke, nggak mau di kandang, kembali lagi. Saya buka kandang, dia kembali lagi ke lapangan. Akhirnya besoknya saya selesai live, saya kasih makan kucing-kucing di lapangan yang liar, yang tidak ada yang punya. Ada lagi si badak ini, akhirnya saya ambil, saya kandang, saya tidak keluarkan. Nah, setelah kurang lebih 4 hari, si badak ini melahirkan anak 2 ekor aja. Ini anaknya lagi 2 ekor aja, lagi lucu-lucunya bro. Si badak, saya kasih nama si putri badak ini, putri badak. Ini kalau saya perkirakan ini mamanya Rembo, ini mamanya Rembo, ini adiknya Rembo, adik kedua Rembo. Nah, ini, nah, si putri badak lagi menyusui. Ini saya, ini di base komen ini beliau, si putri badak ini melahirkan. Dia, saya ingat di youtubernya kucing impor, kalau melahirkan di, biasa orang kan di kardus. Saya lihat ada dia pakai ember, jadi saya belikan ember ini. Alhamdulillah dia melahirkan di ember ini bro. Dan waktu melahirkannya lucu bro, saya kira dia itu mau BO. Dia loncat. Indah lama dia ngejan, langsung keluar satu blus. Habis itu dibersihkannya. Dijilatnya sampai kering. Nah, ini si badak lagi menyusui. Menyusui si putri-putri mungil ini. Putri-putra mungil. Ini dia nete terus bro, dia nete terus. Dia lagi menyusui, menete di mamanya. Saya tidak berani pegang bro, soalnya bilang orang kalau kita pegang, dia tidak mau lagi menyusui anaknya bro. Alhamdulillah bro, saya mendapatkan kucing 2, warnanya hitam putih dua-duanya. Kalau mamanya Buroko, tapi anak kok hitam. Oh, Buroko juga ya. Bukan hitam tuh anaknya, Buroko juga bro. Karena ini kurang pencahayaan. Warnanya persis dengan mamanya bro. Oh, mamanya lagi kecapean bro, menyusui anak bro. Luar biasa ya bro ya kucing ini ya, kalau melahirkan ya. Dia menyusui anaknya dengan santai. Habis makan dia langsung masukin, menyusuin lagi bro. Jadi ini sudah umur 2 hari bro kucingnya. Lahirnya hari Minggu jam 5 anak pertama kurang lebih. Yang kedua jam 7 malam anak kedua. Saya kira biasanya kucing bro kalau lahirkan beruntun, artinya brojol kurang lebih 10 menit atau 15 menit brojol. Ini udah bro 2 jam baru brojol sekali. Saya kira anak pertama satu aja bro, sekalinya malam jam 7 saya lihat lagi 2 bro. Alhamdulillah, berarti rezeki saya 2 ini. Ini mamanya lagi menyusui, si badak lagi menyusui, si putri badak namanya. Jadi di kandang ini bro, dia melahirkan bro ya, di kandang ini dia melahirkan. Ini putri badak lagi santai. Menyusui si putri-putri cantik sama putra cantik ini menyusui mamanya. Saya belum kasih nama bro. Masang jauh.
Mamanya saya kasih nama si Putri Badak. Si Putri Badak. Karena badannya besar kayak badak. Ini bro ya, dan dekat bro ya, lagi menyusui dia. Lucu, nah ini mamanya lagi melihat kita bro. Dia sapa penonton bro. Hello, bilang mamanya hello. Lucu ya bro ya, anaknya kalau baru melahirkan bro, lucu sekali bro ya. Lucu sekali, lucu, imut. Senang kita lihat bro, kalau dia kucing kecil dia bro, senang. Nah bro, dia pelukan bro. Dia berpelukan. Anaknya berpelukan bro, mantul. Alhamdulillah, syukurillah. Saya dikasih Allah dua ekor anakan kucing yang mungil-mungil. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Meong. Luar biasa bro ya, kucingku ini bro ya. Ini kandangnya, tempat melahirkannya bro ya. Nah di sini, di tempat kandang ini beliau melahirkan bro. Ini kandangnya saya bikin sengaja untuk tempat dia melahirkan bro. Ini kandang ini ukurannya 1 meter 90 kali 90 kali 80 kalau salah ini. Di kandang ini si Putri Mungil ini dilahirkan mamanya, Putri Badak. Nah bro, dia lagi menyusui bro, asyik santuy. Meong. Luar biasa bro ya, anteng dia, mamanya anteng lah. Mamanya anteng melihat kalian yang nonton. Bilang mamanya jangan lupa, bilang Putri Badak jangan lupa di like, di subscribe channel Ayah Padepokan. Hei, betul. Lucu bro ya, kalau kucing baru melahirkan lucu sekali bro ya. Lucu. Lucu betul. Ini kalau tidak salah ini mamanya Rainbow bro, mamanya Rainbow. Ini adik keduanya Rainbow ini. Ini mamanya ini badannya kempal bro, kempal sekali. Itu badannya, bongsor. Ini anaknya bakalan bongsor bro, bakalan kayak badak gede anaknya ini bro, kayak mamanya ini bro. Jadi kalau saya lihat ya kucing ini gennya ya, kebanyakan ikut mamanya bro ya, bukan ikut bapaknya, gennya itu karena mamanya warna ini anak begini bro ya. Karena dua sudah kucing saya, satunya putih oren, anaknya putih oren. Kalau ini mamanya putih abu-abu, anaknya putih abu-abu. Berarti mama, anak ini kebanyakan ke gen anu ibunya ya bro ya. Saya juga baru belum tahu ini, pasti dalam pelajaran ini. Ini Rainbow, Putri Badak lagi menyusui anak kedua ini. Si cantik-cantiknya tuh berebutan menyusui tuh sampai dia au meong tuh berebut. Menyusui terus bro. Kuat betul nyusu bro, nggak tuh lagi dimandikan mamanya bro, lagi dimandikan mamanya bro. Si putri cantik lagi dimandikan mamanya bro. Mamanya ini rajin bro, mandikan badannya bro, bersih. Ini dimandikan mamanya bro. Nah itu mamanya ngantuk bro, sampai kurang tidur mamanya bro. Mamanya kurang tidur bro ya. Mamanya kecilin suaranya sedikit. Ini putri mamanya lagi mandikan bro. Si Putri Badak lagi menyusui anaknya yang cantik. Saya belum tahu jenis kelaminnya ini, yang laki atau perempuan dua ekor ini bro. Luar biasa bro ya, ini karunia ya, rezeki dari Allah bro ya. Alhamdulillah, syukurillah. Saya sekarang lagi senang-senangnya sama kucing bro. Nah itu mamanya bangkong mau tidur. Sambil tidur mamanya
Si putri cantik menyusuinya. Nah, dulu mungkin, nah cantiknya bro. Nah, di, nah mamanya lagi mau bangkong nih, selama makan kenyang, mau bangkong, mau tidur. Duh, cantiknya bro, bilangnya kayak mamanya bro, nu bro, nu bro, nu. Nete terus dia, nete terus bro, nete terus. Nete terus bro, nete terus bro. Lagi nete dia bro. Ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.